Mahatva Media Indonesia, Bogor, tim sepak bola All Star Cicadas, menggelar launching turnamen pembinaan sepak bola usia dini, yang diselenggarakan di lapangan PT Daria Varia Laboratoria Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023. Dalam acara turnamen usia dini yang diselenggarakan All Star Cicadas, diikuti oleh 12 tim SSB, yang dikategorikan menjadi 3, usia 10, 12 dan 13 tahun. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, bakal calon DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Saiful ST, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor, Haji Adi Suwardi, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Kegiatan turnamen ini bertujuan untuk mendidik para pemain sepak bola usia dini, bukan hanya dari segi permainan saja, melainkan dari attitude, sikap, dan sopan santun, sehingga ke depan dapat menciptakan bibit-bibit sepak bola yang berkualitas dari segi apapun. Acara ini dalam rangka adalah launching pembinaan anak-anak sepak bola usia dini. Jadi posisinya di sini ada yang mewadahi selaku orang tua, yaitu OSC, di mana OSC ini ada All Star Cicadas. Para orang tua yang tergabung ke sepak bola Desa Cicadas yang usianya udah 40 ke atas. Nah, di situ menaungi anak-anak kita yang hari ini memang OSC Prosi Plus anak usia dininya. Jadi prosiklus itu produktif 6 tahun ke atas, seperti itulah. Untuk acara ini diikuti oleh berapa peserta? Diikuti oleh 12 SSB yang terdiri dari teman-teman kita yang ada di sekitar Desa Cicadas, adapun dari salah satu dari daerah Jakarta juga ada. Gitu. Berarti Jabodetabek ya? Ya, secara kita undang secara itu memang secara Jabodetabek yang kita undang, seperti itu. Ada berapa tim sih Bang dan berapa kategori? Kategori yang kita gelar itu di kategori kelahiran 2010, yaitu usia 13 tahun. 2011 usia 12 tahun dan 2013 usia 10 tahun. Harapan kami, posisi kita ini hari ini, bahwasanya sepak bola usia dini ini bukan hanya berbicara tentang olahraga dan sehat, tetapi include secara keseluruhan kita mengajarkan bagaimana mereka berkomunikasi yang mengedepankan akhlak komunikasi, akhlak berbicara, atau misalkan akhlak tingkah perilaku, karena memang sepak bola ini mengajarkan kepada anak-anak secara keseluruhan tentang aspek-aspek kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sendiri ke depannya, yang ini sangat positif dalam arti sepak bola, seperti kami menyampaikan bahwa sepak bola ini sesuai dengan ininya S4D ya, S4D itu sport for development. Olahraga untuk membangun karakter, membangun mental, membangun sportivitas dan semuanya. Jadi terutama memang kalau ilmu segudang, tapi posisi pada saat dia tidak punya akhlak, posisi ilmu segudang itu hilang. Maka akhlak, attitude itu yang perlu kami kedepankan. Maka di situ ada statement di luar sana, ada yang namanya adab, akhlak dalam sepak bola, seperti itu. Oke, artinya secara pribadi saya sendiri suka sepak bola. Nah, dengan hadirnya CEL All Star melalui Desa Cicadas ini sangat-sangat mendukung, artinya pembibitan dan kaderisasi, artinya siapapun itu selama olahraga untuk kesehatan yang pertama, kedua untuk persatuan, ketiga untuk nanti kaderisasi kedepannya, insya Allah adik-adik kita bisa jadi pemain-pemain nasional bahkan internasional. Itu aja dari saya, artinya secara pribadi saya mendukung sekali. Nah, Pak, harapannya sendiri Pak kedepannya generasi-generasi muda ini harus seperti apa? Betul, oke. Harapan-harapan saya pribadi artinya dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini, insya Allah kita punya bibit-bibit yang muncul nantinya, dan kita bisa filtrasi, bisa kita fokuskan beberapa bibit ini, dan kita akan kembangkan, kita beri pelatihan yang benar-benar sesuai aturan, hingga dia menjadi pemain nasional, paling tidak targetnya, syukur-syukur alhamdulillah bisa menjadi pemain internasional. Nah Pak, yang terakhir Pak, ada yang mau disampaikan gak terkait dengan ada kegiatan seperti ini? Ada, pesan saya artinya kepada abang-abang saya yang ada di sini sebagai pembina sepak bola, artinya tolong secara fokus dan berkesinambungan, jangan hanya sesaat. Artinya berkesinambungan jelas, artinya ada target sampai terjadi, sampai ada pemilihan bibit-bibit yang benar-benar bibit unggul dari terutama Kabupaten Bogor ini.
Intinya untuk event-event program seperti ini ya sangat bagus sekali ya, terutama anak-anak di usia dini ya. Masalahnya kan memang anak-anak usia dini itu perlu bermain jam terbang, ya perlu ya. Nah, kita pun istilahnya di sini ya, meskipun 9 lawan 9 tidak jadi masalah. Intinya memang anak-anak ini buat kesempatan dia bermain itu lebih banyak gitu, intinya ke sana. Makanya kita di sini Isa sendiri kirim dua tim. Karena apa? Ya kesempatan bermainnya itu banyak ya. Ya semuanya bermain. Bahkan yang satu tim itu nggak ada pergantian pemain. Jadi intinya ke sana. Kalau harapannya saya sih untuk turnamen kali ini ya mesti berlanjut ke depan lah untuk apa anak-anak itu bisa dapat bermain. Support banget ya. Support banget. Intinya support. Makanya kita meskipun 9 lawan 9 tetap kita ikut. Karena harapannya di samping di sini ada turnamen berlanjutan ke depan, ya kita juga ada kesempatan anak-anak untuk bisa bermain. Intinya kesan. Tanggapan harusnya serutin lah ya, setahun berapa kali kita adakan. Kenapa? Karena potensi di kita itu sangat luar biasa ya. Dan setiap musim tren kita bagus lah ya, orang untuk wilayah Gunung Putri khususnya. Kita ada saya pertama sudah, ada Liudin, ada siapa kemarin, sekarang Rian Kurnia, dan itu kan yang sudah membuktikan lah. Sekarang ada lagi kita Siripa ya, karena Gunung Putri juga kebetulan secara lisan kemarin manajemen Persikabo sudah kontak, ada komunikasi bahwa musim ini dia akan ikut senior Liga 1. Dan itu mungkin itu hasil dari seperti ini awalnya ya. Nah, mudah-mudahan di sini kita lebih antusias lagi, harus lebih sering mungkin ya, minimal setahun 4 kali lah. Ya, setahun 4 kali biar ada ajang untuk anak-anak kita untuk mengekspresikan skill-skillnya dia. Dan kita juga lebih mudah nanti untuk memilah. Dibandingkan kita tidak adakan event, kita lebih sulit, tapi kalau kita sering event seperti ini, kita juga lebih mudah gampang untuk memilahnya. Mungkin itu aja. Untuk Spora sendiri, Pak, ada nggak pemain-pemain tertentu yang akan direkrut? Kalau di Spora kan mungkin eventnya event yang sudah terkoneksi dengan kegiatan provinsi dan nasional, mungkin seperti itu. Kalaupun ada, tahun ini insya Allah akan ada adakan POPDA ya, kan olahraga di pelajar. Dan sekarang kita sudah mempersiapkan tim Popda Kabupaten Bogor. Harapannya gimana? Harapannya ya sebanyak mungkin putra daerah asli Kabupaten Bogor bisa ikut tampil di Liga 1. Kegiatan yang dilakukan oleh penggiat olahraga khususnya sepak bola yang dilaksanakan di lapangan ini, tentunya pertama saya mengapresiasi bahwa kegiatan ini berjalan yang mengikuti berbagai kelompok umur. Tentunya ini pembinaan untuk kegiatan pembinaan untuk masa depan yang dilakukan oleh teman-teman All Star Cicadas ya, All Star Cicadas. Artinya mereka walaupun sudah senior, dia masih memperhatikan untuk anak-anaknya, sehingga ke depan harapannya pasti untuk membentuk cikal bakal pemain-pemain yang profesional, yang diawali dari junior dulu, seperti itu. Nah, ada yang mau disampaikan kepada masyarakat terkait dengan adanya kegiatan seperti ini? Seyogianya ini pertama dukungan dari masyarakat itu penting, ya. Sehingga harapan ke depan ini betul-betul bukan hanya euforia saja, tapi bisa dijadikan sarana industri sepak bola. Kenapa industri sepak bola? Karena itu bagian daripada kehidupan juga, selama memang ditangani secara profesional seperti itu. Dengan diadakannya turnamen sepak bola usia dini yang diselenggarakan oleh All Star Cicadas, diharapkan dapat memunculkan bibit-bibit pemain sepak bola yang profesional, bukan hanya dari segi permainan saja, akan tetapi pemain sepak bola yang beretika dan beradab. Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
Mahatva Media Indonesia melaporkan.